Pokemon CIC. Nah, ini nih isi dari CCTV C6N keluaran SVC ini. Ini ada kepala charger, terus kemudian juga ada soket ini untuk menempel di dinding. Terus di soket ini juga ternyata dilengkapi dengan stiker ya. Jadi kita bisa menempel dulu stiker ini di dinding sebelum melakukan pengeboran. Jadi bisa sangat-sangat pas ya. Lalu di kotak bagian lain itu ada kabelnya. Jadi selain kepala charger juga diberikan kabel. Kabel ini cukup panjang ya, sekitar 3 meter. Jadi kita bisa meletakkan CCTV itu berjarak kurang lebih 3 meter dari sumber daya. Nah, selanjutnya ada buku panduan seperti ini. Nah, bagaimana ya? Terus unit dari CCTV itu sendiri. Nah, ini unit dari CCTV itu sendiri. Ini bentuknya bulat seperti ya pada umumnya CCTV, karena ini memang peruntukannya untuk indoor ya. Jadi kalau yang outdoor, peruntukan untuk outdoor itu bentuknya seperti menyorot kayak gitu, itu pernah saya bahas di beberapa waktu yang lalu. Nah, ini bentuk CCTV-nya. Ini materialnya bagus, bahannya oke. Terus bagaimana fungsinya? Ini kita bahas ya. Nah, ini kita rakit dulu nih antara kabel, kepala charger, dan CCTV. Untuk kepala charger dengan kabel itu berbentuknya USB ya, USB biasa seperti di dalam komputer tersebut. Nah, kemudian untuk ke unit dari CCTV-nya itu letaknya ada di belakang CCTV. Jadi kita bisa plug and play aja ya, tinggal colok di bagian belakangnya. Oke, mari kita coba untuk menghidupkan CCTV SVIS C6N ini. Silakan gunakan EasyBiz app untuk melakukan konfigurasi Wi-Fi pada perangkat. Nah, jadi di sini kita disuruh mengkonfigurasi menghubungkan CCTV dengan Wi-Fi yang ada di perangkat kita. Jadi kita pakai bisa melakukan scanning yang ada barcode-nya di bawah CCTV ya. Jadi kita tinggal scanning aja. Terus kemudian di mana tempat penyimpanan memorinya? Memorinya itu berada di bawah. Jadi kita tinggal geser saja CCTV-nya ke bagian atas itu. Nanti ada slot untuk micro SD yang bisa diletakkan di bagian bawah dari lensanya. Oke, setelah meletakkan, kita bisa pasang dan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, berikut ini ada hasil dari rekaman CCTV ini. Jadi kualitas gambarnya lumayan bagus ya. Jadi produk ini menurut kami itu bisa recommended dipakai di rumah.